Jangan lupa like dan subscribe ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Karya Lokal Channel. Jadi rencana hari ini Karya Lokal akan meneruskan membuat meja belajar, dan ini kursinya guys ya. Jadi ini meja belajar mini dan kursinya juga mungkin termasuk mini juga ya, karena ini pesanan temen anak saya guys, pengen modelnya seperti ini ya. Kita sudah bikin kerangka buat kursinya, modelnya seperti ini. Oke, jadi kita menggunakan presan biar nanti tidak usah dipegangin. Untuk penyikuan kita menggunakan pasukon, lalu tabur guys. Jadi ini ala zaman dulu ya, kita tidak menggunakan paku, kita menggunakan pancir saja dari bambu, gunakan bambunya yang tua ya, yang keras lah intinya, seperti itu. Kita menggunakan mata bor yang 5 mili ya, yang kira-kira cukup buat pengunci saja. Oke, tahap berikutnya kita bagian kirinya kita bor lagi dengan pekerjaan yang sama seperti yang tadi saya buat. Oke, tahap selanjutnya kita pancir kembali guys ya. Jadi ini tanpa dipaku sama sekali, ini pakai ide zaman dulu saja ya. Oke, langkah berikutnya kita kunci lagi bagian kanan dan kirinya. Oke, setelah terkunci, lalu tahap berikutnya kita bagian pasang buat sandarannya guys. Kita menggunakan kayu yang ukuran opal seperti ini. Ini agak opal dan agak lonjong, kita ukur di bagian kanan dan kirinya apakah sudah sama. Kalau sudah sama kita langsung lem guys ya. Oke. Oke, setelah dipasang sandaran mahkotanya, langsung kita pasang buat tamprakan ataupun tempat duduknya guys. Setelah itu langsung kita sekrup dengan menggunakan sekrup yang nomor 4 cm ya, itu sudah cukup. Nah, jadi hasilnya seperti ini guys. Mudah-mudahan ide karya lokal bisa bermanfaat ya untuk para tukang pemula ataupun yang lainnya. Kita langsung coba duduk guys ya. Jadi apakah nyaman tempat tidak, ini mantep banget guys. Kita langsung satukan ke bagian meja belajarnya guys. Nah, jadi ini cocok banget ya, jadi nyaman lah. Oke, mudah-mudahan ide karya lokal bisa bermanfaat. Mungkin sekian ide karya lokal, nanti dilanjut lagi di bagian part ketiga, bagian finishingnya. Oke, akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.